boleh, Yugi. Kalian nggak boleh lari-lari ya. Nanti jatuh. Rantainya kan licin, sedang dipel. Aduh, masuk lagi. Kan jadi kotor lagi lantainya. Tuh kan jatuh, ibu bilang juga apa. Masya Allah, ini anak-anak. Ya ampun, dikasih tahu tidak mau dengar. Nggak bisa bilangin. Nanti kalau ada yang celaka bagaimana? Tuh kan, benar. Baru saja ibu bicara. Jadi pecah kan mangkok dan piring-piring ibu? Kan tadi ibu sudah melarang kalian untuk tidak lari-larian di lantai. Karena lantainya baru dipel. Ayo sekarang ngaku pada ibu. Siapa yang memecahkan piring-piring ini? Ayo, jujur sekarang pada ibu. Katakan, ayo Yubi. Yubi! Bukan Dila, Dila nggak tahu. Kalau begitu, lalu siapa yang memecahkan piring-piring itu? Yubi tidak, Dila tidak. Terus siapa? Ayo, katakan pada ibu. Mbak Nica. Hih, kamu jangan ngarang ya anak kecil. Mbak Nisa kan masih di sekolah, mana mungkin melakukannya. Ayo Dila, kamu ngaku saja. Kan ibu sudah sering mengajarimu tentang perilaku jujur. Ibu tidak akan marah kok sayang. Yang penting Dila mau jujur, karena licin Dila jatuh lalu menyenggol piring-piring itu, iya kan? Ayo, katakan pada ibu, kamu harus jujur ya sayang. Ayo, terus terang saja, katakan. Bukan Dila, Bu, yang nyenggol piring-piring itu. Terus siapa coba? Kucing, Dila nggak tahu tapi kayaknya lari ke sana. Ya Allah, kamu nggak boleh mengarang begitu dong sayang. Mana ada kucing di rumah ini? Dila, kamu udah nggak mau jujur, malah menuduh yang enggak-enggak lagi. Masa kucing dijadikan kambing hitam? Oh. Itu kan nggak baik, sayang. Kalau seperti ini, berarti ibu harus lebih keras lagi mendidik kalian. Dila, ayo ajak adikmu Yubi sarapan dulu sana. Setelah itu, ibu nanti akan bercerita pada kalian kisah tentang arti dan keutamaan berbuah jujur. Ayo sana, sarapan dulu. Ayo, tunggu apa lagi? Tapi hati-hati ya, masih ada pecahan belingnya. Baik, Bu. Ayo, Di. Tolong ibu ya, ambilkan sapu. Iya, Bu. Ada-ada saja, nambah kerjaan lagi deh. Syahdan di sebuah desa yang masyarakatnya hidup rukun dan sejahtera, tersebutlah seorang bocah yang sedang mengembalakan kerbaunya. Dia sendirian di padang rumput yang luas, asyik mendendangkan lagu melalui tiupan seruling bambunya. Boring banget nih. Enaknya ngapain ya? Asik, aku dapat ide nih. Iya. Warga desa pasti heboh. Tolong! 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 Pak, tolong Pak, tolong! Tolongin Pak. Di sana Pak, tolong Pak di sana. Di sana. Tenang dulu, jangan panik begitu. Tarik nafas dulu ya. Nah, sekarang coba katakan, ada apa sebenarnya? Hah? Ada singa yang gede, Pak. Dia makan kerbau gembalaan saya. Tolong, Pak, dia di sana, Pak. Tolong kerbau saya ya, Pak. Kasihan, Pak. Dia di sana. Wah, kalau begitu, kita harus meminta bantuan warga untuk menghalau singa itu. Baiklah, kalau begitu, Bapak akan minta bantuan warga. Mau saja dia dibohongin. Nah, sebentar lagi akan ada pertunjukan hebat nih. Mereka semua akan tertipu. Wah, banyak banget yang datang. Pak, di sana, Pak, di sana. Mana? Di mana singanya? Di mana? Di tempat kebunnya itu. Ayo, cepat. Singanya. Benar. Di mana singanya? Ayo, tangkap dia. Cepat. Ayo, di mana singanya? Tangkap singa itu. Ayo, cepat. Loh, kok tidak ada singanya? Yang ada hanya kerbau itu. Iya, di mana ya? Barangkali sudah kabur karena tahu kita datang. Tapi itu kerbaunya aman, tenang-tenang saja. Iya tuh, kayaknya nggak ada kejadian apa-apa. Dan di sini nggak ada bekas atau jejak sedikit pun dari singa. Ya sudahlah bapak-bapak, lebih baik kita sekarang kembali saja ke desa. Tampaknya keadaan sudah aman, mungkin singa itu sudah kabur dari sini. Kita kembali saja. Iya benar.
dan masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Baiklah kalau begitu, ayo kita kembali. Keadaan di desa itu pun tenang kembali. Penduduk desa kembali melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari. Hahaha, suasananya sudah tenang nih. Sekarang saatnya beraksi lagi. Tolong pak, tolong, singanya datang lagi. Tolong pak, kasihan kerbau saya. Apa? Singanya datang lagi? Tapi tadi kami sudah periksa, gak ada sedikit pun jejak dari singa itu. Iya, tidak ada apa-apa di sana. Iya, gak ada jejak apapun di tempat itu. Benar pak, sekarang malah ada sepasang singanya. Tolong cepat pak, kerbau saya terancam nyawanya. Waduh, saya agak ragu. Jangan-jangan anak ini bohong pada kita. Saya juga tidak percaya. Kok gak percaya sih? Saya tidak berbohong pak. Coba saja periksa. Cepat pak, kasihan kerbau saya. Bagaimana bapak-bapak, apa kita perlu memeriksanya lagi ke sana? Ya mungkin seharusnya begitu. Jangan-jangan dia berkata benar. Dan mungkin saja kita tadi kurang teliti memeriksanya. Baiklah kalau begitu, ayo kita berangkat. Cepat pak, di sebelah bukit yang sana. Cepat pak. Kena lagi mereka dibohongin. Nah, sekarang sebaiknya aku sembunyi lagi, menghilang dari pandangan mereka. Mereka pasti bengong lagi seperti orang bingung. Mana? Mana singanya? Mana singanya? Tidak ada. Lihat, bahkan kerbau itu masih tenang, tidak terlihat sedikit pun resah, seperti tidak terjadi apa-apa di sini. Apa mungkin singanya sudah kabur? Iya, nggak mungkin singa menghilang secepat itu. Aduh. Astagfirullahalazim, kita benar-benar dibohongi sama anak kecil ingusan tadi. Keterlaluan dia. Ya, saya rasa begitu. Dia telah membual dan menipu kita. Berani sekali dia mempermainkan kita ya. Betul sekali, mana kita sedang sibuk bekerja, jadi ngos-ngosan begini, lari-larian bolak-balik ke bukit. Dan ternyata, hanya melakukan pekerjaan yang sia-sia belaka. Pokoknya kalau sekali lagi dia muncul dan berulah kembali, kita tangkap dan kasih dia pelajaran. Biar kapok dan tidak mengulangi pekerjaan iseng yang telah menyusahkan kita semua. Ya benar sekali, bapak-bapak, kita hukum dia. Karena telah mengerjai orang tua seperti kita. Iya, ya, setuju saja, hukum saja. Setuju. Lucu, mereka semua lucu. Istirahat dulu ah. Nanti biar mereka istirahat dulu, baru kasih kejutan lagi. Singa beneran. Ya ampun, bahaya. Dia bergerak menuju ke sana. Kerbauku benar-benar terancam nyawanya. Tolong, ada singa datang lagi, bahaya, tolong, bapak-bapak, tolong pak, ada singa besar, pak, tolong pak, ada singa di sana pak, kerbauku juga ada di sana pak, tolong ya pak, tolong selamatkan kerbauku. Sini mendekatlah, bapak kurang jelas, kamu ini bicara apa? Cepat pak, di sana pak, aduh. Nah. Tangkap aduh pak, kamu malah ditangkap ya? Sih. Aduh pak, lepasin dong pak. Aduh pak, diam, ampun pak, diam. Ampun. Aduh. Bapak-bapak, tolong bantuin. Bapak-bapak. Ya, bagus sekali. Ayo bisa beri dia pelajaran. Beri dia pelajaran. Nah, begitulah ceritanya anak-anak. Para petani sudah tidak percaya lagi atas permintaan tolong dari si Otong. Walaupun kali ini permintaan tolongnya benar-benar terjadi dan tidak bohong. Lalu kerbaunya diterkam singa dong. Iya benar, nah itulah akibatnya kalau kalian suka berbohong anak-anak. Orang jadi tidak percaya lagi. Makanya ibu tidak mau kalau anak-anak ibu suka berbohong atau tidak jujur pada siapapun. Sekarang ayo bicara yang jujur. Siapa yang memecahkan mangkuk tadi? Anissa, Dila, atau Yubi? Ayo angkat tangannya. Kok tidak ada yang mau angkat tangan, malah menunduk semua? Ayo katakan. Bu, dia memecahkannya lagi. Iya, Bu, benar. Hore! Tuh dia, Bu, kucingnya kabur.
Walah, jadi kucing toh biang keladinya. Jadi kalian itu tadi sudah berkata jujur ya? Berarti ibu yang telah berdosa telah menuduh kalian memecahkan mangkuk-mangkuk dan piring-piring tadi. Kalau begitu, tolong maafkan ibu ya anak-anak. Iya bu, namanya juga manusia, banyak hilafnya. Maafkan aku juga ya bu, aku juga banyak salah sama ibu. Berarti Yubi doang dong yang gak punya salah. Yubi kan maci bayi, maci cucu. Alaikum bisidki fa inna sidqa yahdi ilal birri inal birro yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur, karena jujur menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada surga. Hadis riwayat Muslim ini menunjukkan kepada kita begitu utamanya perbuatan sikap jujur ini. Sebab ganjarannya adalah pintu surga. Luar biasa. Begitu tingginya nilai dari sikap kejujuran. Sehingga surga yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia di dunia ini membuka pintunya lebar-lebar, menunggu orang-orang yang memiliki kepribadian yang mulia. Nah adik-adik, maka sudah selayaknya lah kalian memelihara dengan benar sikap jujur ini dalam setiap pekerjaan dan perbuatan kalian sehari-hari. Semoga apa yang AA sampaikan sore ini bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur, karena jujur menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun kepada syurga. Hadis riwayat Muslim. Buruan ya, jangan main dulu. Iya, Bu. Ibu saja menyuruh buruan, ngapain sih Ocha ikut? Kali jadi gak bisa ngebut deh. Lagian ngapain pakai ngebut segala? Ntar celaka loh, harus hati-hati. Biar lalat asal selamat. Tadi Ocha dengar kan, ibu menyuruh kita agar cepat. Iya, dengar. Kalau begitu biar cepat asal selamat deh. Terus cepat tapi selamat, begitu yang benar. Ya udah, pegang erat-erat ya. Kale mau ngebut nih. Enak banget, mantap. Lezat. Boleh dong, bagi dikit aja. Masa? Bagi dikit tangannya begitu. Itu mah minta semuanya. Ya, tinggal satu doang, Mat. Nanggung nih. Lagian kan badan kamu sudah gemuk begitu. Aduh, kamu ngawur bule, buang kulit turun sembarangan. Sakit nih, aduh. Lagian, tumben banget sih kamu gak pakai sepatu. Emlit, bukannya minta maaf, malah nyalahin korban. Ayo cepat, kita tolongin Ale dan Ocha. Waduh, yang gak dikasih durian marah nih ye. Untung Ocha gak apa-apa, kan Ocha udah bilang pelan-pelan saja. Asih bandel, ayo pulang. Loh kok, udah lurus belum leh? Aku lagi sibuk benerin ban belakang nih. Hei teman-teman, bukannya nolongi kita, malah sepeda duluan yang diperbaiki. Gimana sih kalian ini? Iya Ale, maaf. Mamat sentimen nih gara-gara gak dikasih durian. Bule, ngomong durian mulu.
itu kulit durenmu buang di tempat yang benar dong. Jangan sembarangan saja. Sudah gak dikasih durennya, malah dikasih kulitnya. Sakit tahu. Dinho sehat juga ya, gara-gara gak dibagi duren ya. Ya udah, nanti kalau bule dapat rezeki lagi, bule janji ngasih kalian duren sepuasnya. Dijamin, swear deh, gak bohong. Janji ya, awas loh kalau bohong. Iya, janji adalah hutang. Iya benar. Yumitul aza anit tariqi sodakoh. Menyingkirkan duri dari jalanan adalah sodakoh. Hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW tersebut mengandung makna bahwa setiap perbuatan yang memberi manfaat untuk kebaikan pastilah ada ganjaran pahalanya, biarpun itu hal-hal yang kecil. Contohnya menyingkirkan duri dari jalan. Dengan membersihkan jalan dari duri-duri yang membahayakan, maka itu artinya kita telah menghindarkan orang lain dari celaka. Itu artinya apa yang kita lakukan bermanfaat bagi banyak orang. Dan kita harus yakin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala atas perbuatan baik kita tersebut. Tapi kalau bule, ah, bukannya membersihkan duri, dia malah mengotori jalan dengan duri. Eh, ngawur kamu, siapa? Enak aja, bukan duri, tapi durian. Sama aja bule, tanya aja sama AA, iya kan? Iya, sama saja. Tidak hanya duri, juga semua benda-benda yang berbahaya. Bisa kulit durian, pecahan kaca, beling, dan lain-lain. Pokoknya menyingkirkan benda yang bisa mencelakai orang-orang yang lewat di jalan. Iya, ah, gara-gara bule buang kulit durian sembarangan, saya, Ale, dan Ocha jadi celaka dibuatnya. Iya deh, Dinho. Terus bule juga minta maaf buat Ale dan Ocha. Bule janji deh, gak akan mengulanginya lagi. Mulai besok, kalau ada benda berbahaya di jalan, bule pasti menyingkirkannya. Biar bule mendapatkan pahala yang banyak sekali, seperti yang A katakan. Bener kan, A? Good, good. Very good. Eh, itu si bule. Ngapain dia? Jadi kayak pemulung begitu. Ternyata dia serius. Iya. Dia menepati janjinya, mencari benda-benda yang berbahaya di jalan. Bener, dia mau dapat pahala yang banyak tuh dari Allah, ya kan? Tapi niatnya baik loh, sungguh-sungguh dia. Bener. Bule, kelihatannya karungnya sudah penuh tuh. Wah, kalau begitu pasti kamu dapat pahala yang banyak dong. Iya. Iya, aku tepati janjiku, teman-teman. Bule kan juga kepingin menghapus kesalahan yang kemarin-kemarin itu. Eh, tapi ingat, janji yang satu lagi, jangan lupa loh. Oh, yang beli duren itu. Insya Allah, kalau tiba-tiba dapat rezeki, bule pasti beli duren yang banyak buat kalian semua. Kalian bisa memakannya sampai puas. Duit. Wah, gak ada orang nih. Wah, berarti rezeki gak boleh ditolak nih. Banyak juga, uang siapa ya? Yang jelas bukan punya orang kampung sini, soalnya uangnya digulung, terus pakai karet lagi. Aneh, kalau punya orang sini biasanya ada dalam dompet. Jangan-jangan bule dapat rezeki langsung dari Allah, karena seharian ini sudah berbuat baik, jadi dapat pahala. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan rezeki berupa uang yang cukup banyak ini pada bule. Bule bahagia sekali ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku bahagia. Halo teman-teman semua. Akhirnya bule bisa menepati janji nih. Alhamdulillah, kalian semua bisa aku traktir makan durian sepuasnya. Benar bule, kamu gak bohong. Enggak dong, masa bule sudah dikasih rezeki sama Allah masih bohong juga. Ayo Kemon, kita rame-rame serbu tukang duriannya. Kita borong habis duriannya. Kalian mau kan? Ayo. Asik, ayo kita berangkat. Ayo. Tuh, lihat tukang duriannya.
kok manyun begitu? Mungkin gak laku dagangannya, liatin aja duriannya masih menumpuk begitu. Tenang saja, tapi sebentar lagi wajahnya akan berubah ceria karena kita akan borong habis duriannya. Ayo! 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 Halo Bapak, Assalamualaikum. Kok sedih begitu Pak, duriannya belum ada yang beli ya? Gak usah khawatir Pak, harus tetap semangat. Kami di sini datang untuk membeli, bahkan kami akan borong semua durian Bapak. Jadi Bapak jangan bersedih ya. Gimana Pak? Loh, kok Bapak malah nunduk? Pak, saya mau membeli durian Bapak. Dijual kan Pak? Duriannya habis. Lah, ini masih penuh begini. Ini tinggal kulitnya saja. Kan gak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi sampah kulit durian. Berbahaya. Oh iya, tinggal kulitnya doang. Ya, gak jadi deh teman-teman makan duriannya. Gimana nih? Tapi Pak, kenapa Bapak masih bersedih? Kan durian Bapak sudah habis terjual. Iya Pak, itu berarti duitnya kan banyak. Memang durian Bapak terjual habis, tapi uang hasil penjualannya hilang, entah di mana. Apa? Hilang? Iya, hilang. Makanya Bapak bingung, keluarga di rumah pasti sudah menunggu, tapi... Bapak pulang dengan tangan hampa, durian gak ada, duit pun gak ada, bagaimana ini? Kasian dia ya. Gimana dong, kita gak bisa bantu nih. Uang Bapak yang hilang ditaruh di mana? Di dompet ya? Di mana? Diikat pakai karet. Tapi kenapa bule jadi kaget begitu? Bapak, uang Bapak saya temukan di jalan. Ini. Benarkah, Nak? Benarkah? Betul, Nak. Ini uang Bapak. Terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkan si Bapak, Nak. Terima kasih. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih anak-anak. Sekarang Bapak mau pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Hati-hati di jalan ya. Waduh, si Bapak tukang duren ngasih persenan 1000 doang. Buat apa nih teman-teman? Udah, gak usah ngedumel. Terima saja dengan ikhlas. Iya, memang baru segitu kali rezekinya. Buat beli kuaci aja bule, biar dimakan rame-rame gimana. Bule keren pakai dasi, gak jadi makan duren. Kuaci pun jadi. Yumitu ada anit wariqi sodakoh. Menyingkirkan duri dari jalanan adalah sodakoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.